Hari ini agak panas, masih oke, tapi di sini halus-halus. Sudah ujung cendawan. Morning guys. Oke, hari ini saya ke hutan lagi guys. Dan hari ini agak panas. Tapi di hutan, dalam hutan fresh guys. Dan saya ke hutan seperti biasa hiking sambil berburu cendawan liar. Tapi cendawan kebanyakan sudah kering guys. Dan kita kutip yang masih fresh sahaja. Oke, saya di tempat yang satu lagi. Dimana di sini tumpuan ramai di sini guys. Dan dulu ada banyak cendawan bila saya ke sini. Tapi sekarang agak susah untuk mencarinya sebab sudah dikutip orang guys. Di sini orang banyak. Baik itu saya pergi tempat-tempat lain yang tak ada orang. Oke, jom kita teruskan. Oke, kita panen yang masih fresh macam ini guys. Masih oke, tapi di sini halus-halus. Oke. Oke. Kita panen apa yang ada saja guys, sebab ini memang sudah ujung cendawan. Dia masih oke. Oke, kita teruskan. Biji dulu saja guys. Panen saja yang ada di ujung cendawan saya guys. Kan penghujung bukan juga guys, tapi kering. Oke lah, sini agak banyak guys. Oh, dia cantik-cantik lagi guys. Kalau dia lebih cuma halus-halus di sini. Bolehlah guys, tetap saja apa yang ada. Panas guys hari ini. Halus-halus di sini guys. Halus betul. Ayak sudah kering. Kering kita tinggalkan. Tunggu guys. Oh,
juga yang gemuk, guys. Oke. Juga yang masih cantik. Doang. Di sini besar kali. Wow, ini jumbo, guys. Biji saja. Oh, cantiknya. Oh yes, cantik, guys. Dua, guys. Ini penghujungnya, guys, yang bersembunyi-sembunyi saja kita boleh dapat sekarang. Boleh dialih kayunya. Hancur dia, guys, ya. Kayu tak boleh dialihkan. Oke lah, hancur sedikit. Guys, tapi ada guys, cantik. Pengen ada di sini. Penghujung cendawan macam inilah, guys. Apa yang ada? Mas
masih bagus kan. Tidak lagi. Nah, ini sudah kering. Sebiji. Goreng boleh ambil deh. Nanti kita keringkan juga. Sini selalu banyak. Tak banyak hari. Tak banyak pula tu ni. Ini yang bagus saja. Biji. Lumut ni. Saya yang hancur guys. Dia ke dalam lumut. Okay, saya sudah dalam perjalanan balik. Saya harus jelajahi hutan sambil berburu cendawan lagi guys. Anyway, balik harap-harap ada jumpa. Anyway, saya akan akhiri video saya di sini. Terima kasih kepada siapa yang sudah mengikuti aktivitas saya hari ini. Seperti biasa, hiking sambil berburu cendawan liar. Dapat agak banyak, tak banyak seperti yang selalunya sebab sudah penghujung cendawan jirol guys. Anyway, kita tunggu cendawan yang lainnya dan cendawan yang besar-besar itu sepatutnya akan tumbuh kembali penghujung bulan 8 nih. Dan cendawan yang kuning ni dia akan tumbuh juga tapi tak sebanyak di waktu yang ini dia, sebab kalau dia sudah tumbuh banyak di waktu sama musim gugur dia tak akan tumbuh macam tu. Anyway, cendawan lain akan menyusul dan mungkin saya tak upload video sebab sekarang memang tak ada cendawan. Adapun sudah kering guys.
Dan jangan lupa tengok video-video saya yang terdahulu. Dan kita jumpa lagi di vlog yang selanjutnya nanti, guys. Terima kasih sekali lagi. Dan kita jumpa lagi nanti. Ciao, ciao.